Semangat pagi Sobat Teknik, masih tetap semangat menjalani hari-hari ya. Nah, lama tidak upload video. Di kesempatan kali ini saya akan membahas pengujian LAS atau welder test. Apa saja tahap-tahapnya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, kali ini kita akan mengecek equipment peralatan prepare-nya ya. Mesin LAS sudah ada, sudah standby. Apar, alat pemadam api. Dan selanjutnya ada gerenda, mesin gerenda. Setelah gerenda ada open kawat LAS ya. Nah, lanjut ke tahap berikutnya. Untuk melakukan tes welding, menyiapkan media berupa dua buah potongan pipa yang akan disambung. Potongan pipa dengan panjang kurang lebih 15 sampai 20 cm. Setelah itu di bevel, mencari kelurusan di area bibir pipa atau potongan pipa ya. Setelah bevel, dengan mengacu kerataan pada bibir pipa supaya mendapatkan gap yang rata. Setelah cleaner dan gap sudah jadi, langsung menuju ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya yaitu menyeting dua potongan pipa untuk media pengelasannya. Setting sesuai ukuran, gap, dan diameternya yang sudah ada dalam WPS. Setelah semua tersetting dengan gap yang diinginkan atau sesuai ukuran pipanya, lanjut ke tahap berikutnya yaitu menyeting pipa di posisi berdiri sesuai dengan tinggi badan peserta ya. Idealnya yang diinginkan peserta seperti apa, lalu disetting. Nah, kali ini tes kita akan lakukan dengan posisi 6G atau media miring kemiringan 45 derajat. Lanjut ke tahap welding. Untuk pengisian gap dengan tarikan pertama, ini dia prosesnya setelah dilihat dengan kacamata LAS dengan ukuran 11. Tahap akhir pengelasan rut tarikan kedua. Setelah selesai tahap pengelasan dengan dua tarikan, dua kali tarikan ya, pengisian dan rut akhir, seperti ini hasilnya. Dan setelah hasil ini,
Nanti kita akan coba uji dan melihat secara visual layak atau tidaknya hasil lasan ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.